itu. Yang namanya taklid buta tetap ada. Tetap ada. Tetap ada, taklid buta tetap ada. Aku enggak bilang gitu. Aku enggak bilang. Aku enggak bilang kalau netizen Kristen ini. Bedanya kalau netizen Kristen pintar-pintar. Netizen Kristen, sorry, netizen itu enggak perlu dilibatin dalam persoalan ini. Ini kan yang sedang dibahaskan para apologet, bukan para netizen. Kan gitu. Okay, para bro, apologet jadi, apakah ada gesekan? Ada. Terus kenapa? Biasa itu, Bos. Jangankan yeah, para apologet sesama muslim Sunni Syiah dari zaman dulu juga gesekan. Oke, okay, saya mau tanya. Plus, kalau seandainya kamu jujur, jujur nih. Gesekan itu sehubungan dengan apa? Betulkah sehubungan dengan kue? Organisasi. Iya, ujung-ujungnya dengan kue, betul enggak? Oh, enggak ada urusan dengan kue, Bos. Kenyang semua masalahnya dalamnya. Loh, nah, emang kenyang plus, semua? Jujur lah, Plus. Jujur, Bos. Kenyang semua, emang kenyang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikarpus ini sudah kehabisan cara untuk melemahkan Islam di Indonesia, untuk membuat agama Islam tidak lagi jadi mayoritas di Indonesia. Segala cara sudah dilakukan. Bahkan bisa dibilang sudah berpuluh-puluh tahun mereka melakukan segala cara. Dari membuat berita bohong, menfitnah agama Islam, mengirim misionaris ke daerah-daerah, belum lagi rudalisasi, hamilisasi, dan indomisasi terus mereka lakukan. Tapi sampai detik ini, Islam masih menjadi agama mayoritas, bahkan 3 tahun terakhir, jumlah penduduk Islam atau Muslim di Indonesia bertambah. Kalau 10 tahun yang lalu, memang turun. Harus kita akui, karena mereka begitu masif. Gerakan mereka begitu luar biasa. Apalagi 10 tahun yang lalu umat muslim santuy. Gak mau tahu. Menganggap bahwa ya biarkan sajalah agama-agama orang. Kalaupun ada anggota keluarga, temannya yang murtad, udah urusan dia, kita gak usah pedulikan. Tapi makin kesini kepedulian umat muslim kepada agamanya makin tinggi. Girohnya makin kuat. Kita bisa lihat bagaimana di setiap daerah sekarang ya umat muslim mulai sadar pentingnya. Pentingnya ilmu kristologi. Untuk itu, marilah kita bentengi saudara-saudara kita agar jangan sampai mereka menjadi korban dari para Polikarpus ini. Bahkan nanti kita juga akan tambahi satu ilmu lagi ya setelah kristologi. Kalau kristologi kan ilmu perbandingan agamanya. Ini misiologi, ilmu menangkal aksi-aksi para misionaris yang mencoba memurtadkan saudara kita. Jadi ilmu bagaimana menangkal aksi curang mereka, kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh Polikarpus-Polikarpus ini. Oke, jadi kita tahu mereka sudah depresi dan sekarang mereka kembali menggunakan cara leluhur mereka. Cara pendiri yang membawa ajaran mereka ke Indonesia. Yaitu apa? Cara adu domba. Ya kita tahu mereka mulai nih. Satu persatu kita lihat konten-kontennya, narasi-narasinya, mencoba mengadu domba para apologet Islam. Tujuannya apa? Supaya kita lemah. Karena umat muslim itu kalau bersatu, nggak sanggup mereka lawan. Nggak akan sanggup mereka lawan kalau umat muslim bersatu. Itulah mereka adu domba. Kita lihat di luar sana. Dibuat ya, ada yang namanya Islam toleran, Islam moderat, Islam radikal. Suka-suka mereka saja. Mereka yang mengkotak-kotakkan umat muslim. Ini konyol sekali. Mereka adu domba antar anak bangsa. Bahkan mereka sewa, mereka bayar orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi girohnya, tapi semangatnya itu nggak ada. Semangat membela imannya tidak ada. Bahkan bisa dibilang, Islam hanya jadi agama KTP. Islam hanya sekedar identitas dia. Tapi jiwanya, ya, itu udah nggak ada lagi Islamnya. Bahkan bisa dibilang udah ateis. Kalau nggak ateis, udah jadi oten. Banyak kita lihat ya. Orang-orang yang sebenarnya sudah murtad, tapi KTP-nya masih Islam. Seperti yang mereka bilang. Mereka yang sendiri ngomong kan, oh banyak di luar sana, orang yang sudah Kristen, tapi KTP-nya masih Islam, karena belum bisa urus. Karena pengurusannya bla bla bla. Mereka yang bilang. Artinya memang di luar sana banyak yang seperti itu, dan orang-orang ini dipakai oleh mereka. Ini yang harus hati-hati. Orang-orang yang KTP-nya masih Islam, tapi imannya sudah murtad, itu dipakai oleh para Polikarpus untuk merusak, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ngeri teman-teman, mereka coba adu domba kita ya. Dan salah satu yang paling sering saya lihat,
membuat konten-konten, membuat live dengan tujuan adu domba, itu adalah Edis Sidabutar. Jadi Edis ini salah satu pendebat senior lah, harus kita akui ya. Kalau nggak salah udah 9 tahun kalau tahun ini ya. Nanti dia pasti akan bilang, saya sudah 9 tahun belajar Quran gitu kan. Pakar, dia selalu menjuluki dirinya pakar. Dan saya termasuk suka sih diskusi dengan Edis karena lucu, cuman modal ngeyel, cuman modal memelintir kata-kata. Edis ini jago, jago untuk menipu. Harus kita akui, kemampuan menipu Edis di atas rata-rata Oten, di atas rata-rata Polikarpus yang lain. Tetapi ya punya kelemahan juga. Edis itu sangat egois, ya. Dia sangat ingin menonjol dan haus akan pengakuan. Itulah banyak orang Kristen nggak suka sama dia. Itu untuk si Edis. Jadi Edis mencoba mengadu domba umat Muslim dan seperti biasa yang jadi target adalah Bang Zuma karena memang besarnya kebencian Edis kepada Bang Zuma. Edis ini bisa dibilang dia benci banget. Dia kalau sama Bang Zuma tuh, wah, saya rasa kalau ada Bang Zuma di depannya tuh mungkin dia tikam itu dari belakang. Ya. Dan satu-satunya Polikarpus yang manggil Bang Zuma dengan nama Julkipli itu cuma si Edis. Dia kalau ketemu Bang Zuma selalu bilangnya apa? Julkipli, Julkipli. Kipli gitu kan. Enggak pernah memanggil Zuma. Nah, itu si Edis. Ini biar teman-teman tahu. Oke, kita saksikan dulu upaya adu domba yang dilakukan atau dilancarkan oleh Edis. Itu yang namanya taklid buta tetap ada. Tetap ada. Tetap ada taklid buta tetap ada. Aku nggak bilang gitu. Aku nggak bilang kalau netizen Kristen ini. Bedanya kalau netizen Kristen ya, pinter-pinter. Netizen itu nggak perlu dilibatin dalam persoalan ini. Ini kan yang sedang dibahaskan para apologet, bukan para netizen. Kan gitu. Okay, para bro, apologet, apakah ada gesekan? Ada. Terus kenapa? Biasa itu, bos. Jangan kan para apologet sesama Muslim Sunni Syiah dari zaman dulu juga gesekan. Oke, saya mau tanya. Kalau seandainya kamu jujur, jujur nih, gesekan itu sehubungan dengan apa? Betulkah sehubungan dengan kue? Organisasi. Iya, ujung-ujungnya dengan kue, betul nggak? Oh, nggak ada urusan dengan kue, bos. Kenyang semua masalahnya, dalamnya. Loh, emang kenyang plus. Semua? Jujur lah, Flos. Jujur, bos. Kenyang semua, emang kenyang semua. Terus di mana? Loh, kenyang. Kan ente nggak tahu dompetnya berapa isinya. Plus, yang ditarik sehari berapa? Plus, jadi ini bukan soal kue, soal organisasi. Oke, sekarang gue tanya Plos, kenapa di tengah-tengah apologet Muslim terjadi ya kalau tadi bahasa perang dingin kamu nggak suka lah pakai istilah gesekan. Dominansi jawabannya dominansi. Karena ada dominansi seperti itu. Karena cuma yang menonjol akhirnya orang-orang yang merasa punya ilmu. Beliau udah menonjol dari dulu bos, nggak bisa digeser. Beliau nggak akan bisa digeser. Dari dulu udah terkenal, gimana sih? Oke, intinya karena Juma menonjol, banyak orang-orang di kalangan Muslim yang seperti nggak terima dengan keadaan itu, betul? Betul nggak? Bukan gitu terus? Rasanya. Nggak tepat, gini. Misalnya contoh kita ambil kasus aja bos. Kasus siapa gesekannya? Antara siapa dengan siapa? Kalau sama aku nggak perlu basa-basi kalau mau diskusi itu. Apalagi kalau mau buka-bukaan tuh nggak perlu basa-basi. Oke, waktu siapa itu, sama siapa ya? Waktu itu kamu gesekin dengan Juma gara-gara apa? Gara-gara sebentar. Dewa Molok. Ya, abis itu kamu mengkritik dia kan? Bahwa mereka salah dan lain sebagainya kan? Jelas. Dan aku bertahan. Oke, akhirnya netizen akhirnya menyalahkan dirimu, betul? Namanya bodoh gimana sih? netizen dikatakan anu PA pemirsa. Ini satu kejujuran. Oke, kemudian nggak semua netizen pintar. Nggak semua netizen pintar. Oke, sekarang yang lain nih. Saya tanya, kenapa antara JCC dengan Juma perang dingin? Bos, itu cerita yang panjang. Inti nggak usah pura-pura. Bodoh lah. Enggak, aku pengen tahu dari kamu. Kalau aku tahu, aku pengen tahu dari Muslim sendiri, dari kalian sendiri. Coba gimana ceritanya? Itu urusan dapur, itu urusan dapur. Sorry aja, aku juga enggak dekat dengan DCC. Neplos takut. Aku enggak dekat dengan DCC. Apa yang aku takutin? Oke, setahu kamu masalahnya apa, Plos? Enggak ngerti aku. Memang, bahkan aku berani bertaruh ya. Aku berani bertaruh, ente juga gak tahu masalahnya apa.
Banyak plus, yang enggak tahu bos masalahnya plus, apa. Saya itu pegang rahasia plus orangnya. Saya enggak mau ember orangnya. Saya ngerti. Loh, saya udah dibilang sama saya. Cuman lu jangan cerita-cerita ya. Iya, aku bilang kalau aku orangnya laki-laki plus. Kalau ada orang bilang jangan cerita-cerita, aku enggak cerita. Justru karena aku tidak terikat dengan JCC, tidak pernah gabung dengan JCC, tidak kenal dengan Kodonditan. Jadi aku enggak tahu apa masalahnya. Enggak ngerti apa Pak Jul, Julpikar. Aku juga enggak ngerti masalahnya apa. Yang jelas kalau dikatakan bahwa Pak Julpikar pernah merengek-rengek, pernah mengkritik beliau, itu jelas sampai hari ini. Kan gitu. Itu aja. Belum akur, sampai hari ini belum akur. Belum, memang belum, aku itu. Kita kasih tepuk tangan teman-teman, tuh biar tahu ya, biar tahu masalah di apologet muslim itu seperti apa, teman-teman ya. Jadi mereka itu juga perang, perang dingin, ya. Jadi jangan bilang yang bukan biasa, bukan gitu loh. Soal argumentasi itu biasa aja, soal biologi itu juga biasa kok. Plus yang lebih penting, plus yang lebih penting adalah apakah yang diajarkan oleh Juma itu benar? Itu di atas segala-galanya. Makanya, plus kalau mereka masalah ribut soal kue, ribut masalah ini, aku enggak urusan masalah itu. Aku enggak urusan. Yang kupentingkan gini, benarkah yang dikatakan Juma itu mencerminkan Islam? Dan karena apa? Karena banyak yang muslim-muslim saja enggak sepakat dengan Juma. Sekarang plus ku tanya sama kamu plus. Yang si Palen berseberangan nggak dengan Juma dalam soal ajaran? Gini, pada bagian tertentu ya, pada bagian tertentu, ya jelas, itu sudah pasti, kita semua pasti punya argumentasi masing-masing, jelas, pada bagian tertentu, itu jelas, tapi pada hal-hal yang fundamentalnya, semuanya tetap sejalan. Menghentikan pemurtadan, menghentikan misionaris, menghabisi para penghujat seperti ente, kan begitu? Semuanya sejalan. Benar. Jangan karena bang Umar itu tidak ikut lagi online, tapi dia tetap berlangsung offline. Jangan salah ente. Neplos mau cari jalan. Bukan itu, jangan terlalu percaya diri, bro. Jangan terlalu percaya diri, bro. Seolah-olah gesekan itu akan membuat Muslim sebagian itu berpihak kepada Oten, itu nggak mungkin, itu mustahil. Plus aku nggak bilang gitu, plus yang aku bilang bahwa memang ada umat memang muslim ada. Yang mereka nggak punya panggung, sedangkan mereka ada. ingin membantah kesesatan Juma. Salah satunya teman kita dia terus ini. Kalau nggak percaya tanya dia muslim loh, tapi dia bertentangan keras dengan Juma. Kenapa? Karena aku yang diajarkan kenal, Juma dia nggak pernah naik panggung kok. Nah ini nah, makanya saya aja. Bilang, ya, kalau yang nggak pernah naik panggung mau coba-coba kritik ya susah bos. Plus, ini kelemahannya aku bilang apa? Orang-orang yang punya pengetahuan tentang Islam, mereka nggak punya views besar. Akhirnya apa? Teriakan mereka nggak kedengar. Salah satunya terus ini. Gitu. Salah sendiri. Kenapa salah sendiri? Dulu membangun. Loh, iyalah. Salah sendiri jarang naik panggung sih kayak begitu. Oke, aku kasih kesempatan The Truth. Silakan Bang. Bantah Bang argumennya Bang. Iya, kalau ujung-ujungnya pansos ya susah, Bos. Banyak yang mau pansos tuh banyak banget ya, sama beliau ya. Itu. Banyak. Bentar, aku akui itu. Bang Neflos, assalamualaikum Bang Neflos. Gini ya, Bang Edis. Sebelumnya mohon maaf nih Bang Edis, bukan saya yang bertentangan dengan Juma, bukan. Tapi Al-Qur'an sendiri yang bertentangan dengan paham Juma. Teman-teman, bukan saya. Tuh, diaku itu. Ini muslim ya. Loh. Bang, dikonfirmasi dulu, Bang. Karena nanti Abang dituduh oten. Karena gini, Bang. Banyak orang fitnah. Ini mau debat apa? Kita mau debat kitab. Boleh, terserah. Bang, mengalir aja. Seluruhnya mengalir aja. Coba, diteruskan, Bang. Tapi, sebentar, Bang Neplos. Gini, bro, The Truth. Intinya gini, orang-orang banyak yang menuduh saya mengundang orang Kristen berpura-pura menjadi muslim supaya apa? Supaya menjelek-jelekkan Islam. Nah, aku kasih tahu sama 560 orang yang nonton bahwa The Truth ini benar-benar muslim dan dia bertentangan keras dengan ajaran Juma karena yang diajarkan Juma bertentangan dengan Quran. Lanjut, Bang. Betul. Bukan saya saja yang dituduh oten, Bang Neflos, Bang Edis. Habib Fanan yang betul-betul tahu bahasa Arab Bundu, ya. Dibilang oten. Fanan. Enggak usah bos, bukan cuma ente, aku juga sering bos dituduh oten lah, dituduh ateis lah, dituduh macam-macam, sering, biasa itu. Kenapa harus jadi cengeng? Kalau memang mau kritik, bawa argumentasinya. Jangan malah merengek-rengek, bos. Untuk apa merengek-rengek kayak begitu? Bawa argumentasinya, mana yang bertentangan dengan kaidah ilmu Quran? Yang narasi yang mana? Pada bagian yang mana? Oke, silakan Bang The Truth. Langsung kasih contoh, Bang. Kasih contoh ya. Ya Bang Neflos, diam dulu ya.
saya pertama sekali masuk main TikTok ini 8 bulan yang lalu, Bang Neflos. Ya, jadi saya dekat sama orang APII. Ya, oh ya, aku 2 tahun yang lalu. Gimana itu? Ya, abang lebih awal. Dulu kan abang targetku juga. Ternyata abang sudah bertentangan. Tapi abang bertentangannya bukan masalah, cuma masalah sentimen pribadi. Bukan masalah betul-betul itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, contoh ya, to the point ya, contoh. Cuma beranggapan bahwa setelah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, seluruh manusia di bumi wajib mengikuti Nabi Muhammad. Benar tidak seperti itu dikatakan Al-Quran? Loh, perintah Quran itu? Tidak, itu perintah bang. Quran. Yang nyebelin nas itu Al-Qurannya, Bang, bukan Nabi Muhammad. Loh, Allah wa ati'ur rasul. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Gimana ya, sih? Di situ masa siapa? Itu aja enggak ngerti, siapa, Bro. Untuk siapa di situ? Loh, untuk hudalinas, untuk semua manusia. Untuk ayyuhalladzina amanu, Bang. Untuk ya, kita, Bang. Iya. Ayyuhalladzina amanu. Ah, iya, tapi konsep Alkitab ini. Iya, memang ya ayyuhalladzina amanu memang. Loh, iya, ya, itu yang pertama. Loh, begini. Quran itu untuk semua umat manusia, kan begitu. Tetapi yang menjadi hukum itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang imaninya, baru dihukum. Kan kayak begitu. Ya kan? Dan hukum itu terbagi-bagi lagi, ada yang partikular, ada yang prinsipil, ada yang macam-macam gitu loh. Tapi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri sejatinya itu untuk semua manusia. Sejatinya untuk semua manusia. Gimana sih? Oke ya. Mas itu saya enggak paham Allah, sih. Untuk apa Allah ada ayat begini? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kan begitu. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu, kami jadikan, kata Allah, syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Ya, betul, jadi kitab-kitab itu, Bang, masih berlaku. Betul. Bang Edis terserah dia dong kalau dia mau jadi pengikut Kristus. Betul, teman-teman betul. Kristen memang menjadi alur. Gak ada yang mau menghalangi Kristen untuk beriman. Ya, terus cuma dan kawan-kawan ngapain? Iya, loh, sebentar. Asadu pernah enggak? Neplus sudah berbuka dua ini sekarang. Loh, dengar dulu lah. Dengar dulu, Bos. Gini ya. Jelas ya perkataan kalau memang beliau yang menjadi objek pembicaraannya, beliau menegaskan bahkan secara eksplisit bahwa saya akan berhenti berdebat jika, tuh ada kata jikanya ya, apabila kata Allah itu tidak dicantumkan lagi dalam Bible kalian, kan itu dasarnya asik dulu. Asik ini. Loh, itu dasarnya, iya. Ketampol kan sama Al-Quran ya, saya tunjukkan Al-Quran ya, sabar, kamu bicara dulu, ketampol kamu. Loh, jangan kamu. Sekarang kamu sepakat atau tidak dengan Kristen bahwa Kristen juga boleh menempatkan kata Allah di dalam Bible mereka dalam tafsiran yang berbeda, boleh enggak? Kamu jangan kamu begitu, boleh enggak? Kamu sepakat enggak dengan Kristen bahwa menganggap Allah itu bukan nama, Allah itu gelar? Kamu setuju enggak dengan itu? Gitu loh. Bukan nama. Wah. Ya udah, coba kamu paparin aja kaidah ilmunya. Oke, ya. Oke. Aku tanya, aku diskusi sama hostnya, Bang Devlos diam ya. Kita bicara nama Allah ini ya, nama Allah. Ya, Bang Edis, benar tidak di dalam sinagog orang-orang Yahudi memanggil sang sumber itu, sang Maha Pencipta dengan nama Allah, Bang? Jujur. Elohim, Bang, Elohim. Elohim atau mungkin Hashem ya. Eloah. Iya, Eloah. Atau Hashem ya. Iya. Ya, sabar Bang Neflos. Anda Hashem itu bukan nama, Bro. Kejang-kejang Anda. Ente aja enggak paham, Bro. Hashem itu juga bukan nama, Bro. Ya, Yod-Heh-Vav-Heh juga bukan nama, Bro. Itu huruf itu, Bro. Dia nama kalau bisa dibaca, saya Bro. Tanya lagi, saya tanya. Ada enggak di gereja atau dan biara orang memanggil Sang Maha Pencipta itu dengan nama Allah? Kalau gereja Arab mungkin ada, Bang. Orang-orang Kristen Arab, Bang. Oke. Kalau Kristen yang bukan Arab mungkin manggilnya Bapak ya, Bang. Bang Edis. Beda gini lagi aja, Bang. Kristen Arab pun memanggil Abah juga, Bang. Bang Trut, gini aja, Bang Trut. Gini. Ini kan objeknya kan Bang Juma. Sekarang argumentasi yang mana atau narasi Bang Juma yang mana yang kira-kira menurut Abang itu bertentangan dengan Quran? Itu loh. Yang mana? Ini aja, Bang. Pada bagian ini yang aja, mana? Bang. Itu sentimen tendensius cuma aja. Kalau ternyata di dalam Al-Quran, Bang Neflos, besarkan saya, Bang Edis. Besarkan saya.
kalau ternyata di dalam Al-Quran, di biara, di sinagog, di gereja, di masjid, banyak disebut nama Allah. Ada ayatnya mengatakan seperti itu. Abang percaya shalom, tidak? Shalom. Nah, bagi saya itu cuma sentimen akal-akalan cuma aja, Bang, supaya kita mendukung dia itu dalam berdebat. Bukan yang ditanya itu, Bro. Bagian yang mana, Bro? Kita ke nama Allah dulu, ke nama Allah dulu. Itu kan sentimennya dia, Bang. Coba ya, saya tunjukkan bukti ayatnya. Ya, coba. Iya dong. Itu sentimen, itu akal-akalan cuma saja. Ya. Nih. Juma itu enggak tahu apa-apa sama Al-Qur'an. Nih Al-Has ayat 40. Sebentar saya ambil pulpen ya, saya ambil pulpen. Tapi jangan lari loh Plos kalau udah ditunjukin ayat Plos. Iya dong. Nanti kamu ngemis-ngemis lagi, mewek lagi biar takut sama netizennya Juma Plos. Ayat Al-Qur'an ditolak sendiri sama pengikut Nabi Muhammad. Kafir kalian. Kafir dari kalangan pengikut Nabi Muhammad. Al-Has ayat 40 ya. Nih. Sawami'u. Sawami'u, biara. Wabiya'un, gereja. Wasolawatun, ini sebenarnya sinagog. Nih. Wamasajidu, masjid. Yuskaru fi hasmullahi. Ya. Nih. Saya ulang. Wasolami'u, biara. Wabiya'un, gereja. Wasolawatun, ini sebenarnya sinagog artinya. Nih, sinagog bahasa Inggrisnya. Ya. Wamasajidu, masjid. Yuskaru fi hasmullahi kathiro. Bang, ternyata Allah sendiri di dalam Al-Quran, yang kalian sebut ini proper name, mengatakan di dalam gereja, di dalam biara, di dalam sinagog, di dalam masjid, banyak disebut nama Allah di dalamnya. Mau bantah abang ini? Ya, ini ya orang Yahudi bisa protes loh ini. Bang Neflo. Fokus ya bro ya. Fokus ya. Di dalam sinagog. Dari tadi. Di dalam bro, sinagog. Bro, dari tadi. Bro, Allah, bro, ada, bro. Dari tadi ente bro. Dari tadi ente bilang di mana-mana banyak disebut nama Allah. Tadi kan ente nggak sepakat bahwa Allah itu bukan nama, kan gitu kan? Bukan proper name, dia bukan nama sosok. Ngerti nggak? Berarti apa? Common name, vernacular name, generic apa berarti? Name. Merujuk ke nama berarti kan? Bukan generic gelar ya? Name, bukan gelar proper ya? Name nama sosok, bukan. Gini loh ya, maksud saya gini Bang Neflos. Allah menstate di dalam Al-Quran, di dalam gereja. Nih. Banyak disebut nama Allah di dalamnya. Ya. Kayaknya ya, Neplos enggak percaya. Kayaknya Neplos enggak percaya dengan itu, Bang. Biar aja di kitabnya Bang Edis itu ada nama Allah, kenapa rupanya? Masalah. Allah menstate kok di dalam Al-Qur'an, di dalam gereja. Ya di dalam sinagog, bahkan di dalam biara. Di dalam masjid. Banyak disebut nama Allah di dalamnya. Artinya cuma enggak tahu apa-apa Bang Neplos tentang Al-Qur'an. Makasih Bang Edis. Ya kalau mau teman-teman kalau mau diskusi sama saya, silakan ke komal saya, kita tadabur Quran. Saya tunjukkan sama kalian paham Juma ajaran dia di luar Al-Qur'an semua. Makasih ya Bang Edis. Dan gini aja, Bro. Gini aja. Bro, ente mau langsung ya. Kok dia turun? Aduh. Tuh, Neplos enggak bisa bantah tuh. Gimana udah langsung Bro, turun kayak begitu. Lo emang dia turun kok, masa mau dipaksa naik lagi? Gimana sih Neplos? Bukan, aku tadi rencananya mau buat waktu aja. Ya udah silakan dibantah. Silakan dibantah. Ditentukan waktu aja. Kalau dia mengatakan begitu, ditentukan waktu aja. Kan tadi kan dibilang bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mengkritik beliau secara langsung ataupun berdebat. Gak apa-apa, aku bisa kok menjembatani itu. Bisa. Kita buat ruangnya. Kan begitu, tadi aku mau bilang begitu. Kapan waktu? Jadi kamu gak bisa bantah? Tapi kamu gak bisa bantah nih. Apa sih, Dis?
Apa katanya, katanya tadi kamu mau sedukung dengan Juma dengan mengatakan kalau orang nggak nyambung, orang nggak nyambung. Aku fokus kepada Allah dalam definisi, kalaupun dalam definisi KBBI. Jadi menurut lo bahwa state of poinnya bahwa Allah itu proper name atau generic name atau proper thing atau common thing? Ya dia bisa semuanya karena nama itu. Nah sekarang berbelat beli. Lo memang. Ya, kok bisa. Lo dalam kaidah mantik kan dia bisa disebut tiga-tiganya, baik dia proper name, generic name, vernacular name, common ya, name. Berarti kan lu gitu kan? Gini kalau lu menganggap begitu berarti lu menentang Juma juga dong. Lo masa aku selamanya sejalan dengan beliau? Kan enggak gitu. kok selamanya? Berarti dalam hal ini berarti dalam hal ini Neplos mengatakan bahwa Juma salah. Halo? Narasinya dulu yang mana? Enggak, coba narasi berarti yang mana dulu? Berarti dalam hal mengatakan bahwa iya, dalam hal nama ini loh, tentang tuh, Allah itu adalah nama. Enggak usah khawatir sama aku tuh enggak pernah takut untuk jawab sesuatu. Oke, okay, baik. Narasi sekarang Bang Juma yang mana? Narasi tentang yang mengatakan bahwa Allah itu nama Tuhannya Islam dan itu harus dihapuskan dari terjemahan LAI. Berarti Neplos bertentangan dengan Juma dalam itu. Nah, kan? Gimana sih? Pura-pura abang bingung. Coba ulangin, enggak tadi bawa LAI, maksudnya gimana? Dengar, Juma kan mengatakan saya akan berhenti mendebat melakukan ini ketika nama Tuhan saya, Tuhan Islam dihapuskan dari terjemahan Alkitab Indonesia, betul? Sepakat itu. Hah, sepakat. Sepakat itu. Nah, sedangkan Allah itu merupakan nama yang umum, tidak merujuk kepada Tuhannya Islam. Gimana? Apa sih? Bagi ente itu berbelit-belit lah itu. Enggak, jangan belit-belit. Enggak, bagi Kristen itu Allah itu apa? Enggak ada Allah di tempat kami, yang ada itu Allah. Allah itu bukan Allah. Allah itu ya, nama umum. Allah dalam huruf Latin ya. Iya, Allah itu bisa merujuk kepada berhala, bisa merujuk kepada siapa, Allahnya orang Mesir, Allahnya ini banyak. Allah itu bukan nama. Okay. Des, jangan Des, jangan cover dulu Des. Allah dalam bahasa Indonesia ya, Des ya. Betul ya. Berarti Allah yang ente maksud itu Allah dalam bahasa Indonesia ya, Des ya. Betul. Dalam bahasa Alkitab. Alkitab kan juga diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Gimana sih? Iya. Dan itu Allah. Ya sudah. Berarti kan bahasa yang diterjemahkan oleh LAI itu adalah bahasa Indonesia. Kan kayak begitu. Nah, Allah yang dipakai LAI berarti Allah dalam bahasa Indonesia. Kan begitu. Nah, sekarang Dis, definisi Allah dalam bahasa Indonesia itu apa? Siapa yang dalam bahasa definisi Indonesia? Oke, yang bikin definisi Allah dalam bahasa Indonesia siapa? Siapa? Standarnya kan sudah ada KBBI, standar yang umum, universal ya. Sorry, general ya, seluruh Indonesia mengacu kepada standar KBBI. Oke, saya tanya, duluan mana kecuali KBBI? Kecuali duluan begini, Dis. Enggak, kecuali gini, kecuali KBBI ada menerjemahkan bahwa Allah itu bukan hanya nama. Itu enggak mungkin ada yang berani bantah, enggak ada yang berani gugat. Karena Allah dalam huruf Latin, berarti bukan Allah dong. Kan kayak begitu, namanya Allah dari huruf Latin. Ya gimana? Terus kenapa kalian mengemis-ngemis bahwa Allah dalam Bible itu Allah? Gini, kenapa? Karena menurut KBBI, Allah yang dimaksud itu merujuk kepada Tuhannya bangsa Arab, Dis. Kok ke KBBI nama sih larinya? Enggak, yang bikin itu siapa? Yang menentukan itu siapa? Gimana sih? Ya LAI kan pakai bahasa Indonesia, gimana sih, Dis? LAI iya, plus. Oke, kapan KBBI ya disusun? Sebentar, KBBI nih, kapan disusun? Aku nggak tahu sejarah itu. Nah, siapa yang duluan aja, plus? Gimana sih? Kita udah punya standar, Dis. Iya, itu kan disusun belakangan. Gimana sih, plus? Definisi itu kan dibuat terkemudian. Gimana kamu itu? Masa kamu berujuk ini yang saya bilang logical fallacy. Kalau Allah yang merujuk kepada pendekatan sejarah, seandainya sebelum KBBI terbentuk, kalian menggunakan kata Allah, umat Kristen menggunakan kata Allah dalam huruf Latin dan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, baik itu nanti menerjemahkannya sebagai apapun itu, enggak salah berarti. Enggak salah. Terus ya, kenapa cuma protes? Dalam bahasa Indonesia, protesnya itu karena menggunakan standar KBBI.
Gimana sih ente? Siapa tadi bilang? Di mana ada pernyataan LAI bahwa ini dirujuk dari KBBI? Terus dari apa? LAI itu punya kamu sendiri, plus LAI itu punya kamu sendiri. Terus, makanya kalau beli Bible, lihat tuh di belakang tuh kamus Alkitab, ada kamusnya sendiri. Allah di dalam Alkitab itu bukan Tuhannya orang Islam, nggak ada hubungannya sama sekali. Bahkan Allah itu bisa apa aja di situ, bisa batu juga, bisa berhala. Makanya ada kata-kata sekarang, ada kata-kata begini di dalam Alkitab itu, para Allah bangsa lain adalah berhala. Tuh, coba tuh, para Allah bangsa lain adalah berhala. Terus di mana salahnya? Ya, gimana sih? Ya. Begini ya. Nah, ini ya, udah diakui tadi Adis ya. Inti udah akui ya, bahwa LAI itu punya kamusnya sendiri. Sekarang begini, seandainya ada kelompok umat Islam atau kelompok masyarakat yang membuat kamusnya sendiri juga, yang mengartikan Yod He Vav He atau Yesus itu adalah keset kaki, Anda terima nggak? Dari mana? Enggak, jalannya gimana? Harus dijelasin loh, jalannya kamus. Gimana? Namanya kamus gimana? Enggak, jalannya dari mana? Plus, Anda harus dilihatin jalannya. Bisa enggak saya bilang gini, Plus? Bisa enggak saya bilang gini? Neplos itu definisinya keset kaki, kan enggak bisa. Harus ada jalannya. Gimana? Aduh, Plus. Apa sih dis jalan-jalan? Enggak usah kesana kemari. Allah yang dipakai LAI itu pasti merujuk kepada KBBI karena terjemahannya bahasa Indonesia, Dis. Terjemahannya bahasa Indonesia masalahnya, Dis. Namain, boleh, Bro Dis. Ya, silakan, Ki. Silakan, Ki. Ya, siap, Bang. Gini, kita tahu ada dua gagasan yang namanya mustarak, mustarak lafzi dan mustarak maknawi. Mustarak lafzi itu sama kata tapi beda makna, mustarak maknawi itu sama makna tapi beda kata. Contoh simpelnya saat gue bilang gue mau ke Kemang, lalu Bro Edis ke Kemangi, Kemang yang di Bekasi, yang salah siapa? Kan berarti sama kata tapi beda makna. Atau kata bisa, bisa itu bisa berarti mampu, bisa berarti bisa ular. Lalu yang bisa ular harus diganti karena bisa itu sudah berarti kata mampu, kan nggak begitu? Betul. Nah, ini yang saya bilang, Kiki ini cerdas. Jadi gini, Plus, makanya ya Plus ya, waktu baca Bible, pikiran atau halusinasi bahwa Allah di situ adalah Allah dibuang dulu biar kita enak gitu loh. Anda kan berhalusinasi, dibuka lah Alkitab LAI, dilihat gini, Bro. Allah, berarti ada nih Allah. Waduh. Bukan. Plus. Gini ya, Bro. Itu aku sedang menceritakan fakta di lapangan bahwa dasar perdebatan itu, penolakan itu, kritikan itu berangkat dari definisi KBBI. Itu yang menyebabkan sebagian umat muslim enggak terima. Kan begitu. Nah, tapi kalau dijabarkan secara detail dan lain sebagainya, bahkan menganggap kata Allah yang menggunakan huruf Latin itu artinya keset kaki, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau memang ada klaim seperti ini kan enak nih. Bahwa Kristen tidak mengacu kepada KBBI, terjemahannya itu menurut kamus LAI, LAI juga bukan pakai KBBI ya. Ini kan mantap nih berarti. Udah kelar. Kelar, nggak perlu ada yang debatin lagi kalau gitu. Iya sudah, udah. Terus kenapa Jumanya mewek-mewek? Terus ya, aku yang Juma, tanggung jawab gitu. Juma, aku tanggung jawab. Iya nggak, kamu seenggak-enggaknya kamu menyuarakan bahwa apa yang dilakukan Juma dan kawan-kawan itu salah. Gini, Bro Neplos, Bro Edis. Ya teman-teman sudah lihat ya, jadi memang Edis seperti itu. Saya kenal dia sudah lama ya, bahkan bisa dibilang saya tuh dulu sering ngundang Edis untuk diskusi, tapi satu lawan satu. Kalau teman-teman yang ikut di HMC, kalian tahu lah, Edis ini salah satu pasien saya yang paling lama. Bahkan saya menggunakan dokter akal, nama dokter akal untuk memperbaiki akal. Pasien pertama saya Edis. Jadi saya menggunakan nama dokter akal karena saya bilang si Edis nggak punya akal, nggak punya otak. Dulu thumbnail dia, kalau saya buat, ya fotonya Edis itu otaknya terbuka, khusus untuk Edis. Jadi memang Edis ini pasien saya yang paling lama, khusus untuk akal, untuk otaknya. Dan saya tahu betul lah karakter dia ya. Dia itu sebenarnya ya memang dendam. Sama Bang Zuma tuh dendam banget gitu. Haus pengakuan. Dia merasa dirinya yang pakar, tapi kenapa nggak ada yang mengakui? Nggak ada yang pedulikan dengan kepakaran dia, kan gitu. Nggak ada yang, orang-orang Kristen nggak ada yang akui dia. Kasihan dia nih. Kasihan sekali. Dan umat muslim, sekali lagi ya, tentu saja ngerti. Ya, ngerti tentang bahwa kita itu akan terus diadu domba, dan ngerti bahwa tidak mungkin selamanya kita bisa kompak.
dia mencoba mengadu domba Bang Zuma sama orang JCC, mengadu domba API, Yayasan API dan JCC. Bahkan saya sempat naik ke komalnya Edis ngobrol, tapi nggak sempat saya rekam. Karena kalau saya rekam nggak bisa, teman-teman. Saya pakai HP itu, kalau saya rekam suara saya nggak masuk. Suara saya nggak masuk gitu. Saya nggak ngerti bagaimana, apakah harus memang pakai dua perangkat ya. Jadi satu yang rekam, satu yang masuk ke dalam. Tapi berhubung karena handphone saya tinggal satu, ya nggak bisa, nantilah. Ya, tapi Edis sudah saya bilang bahwa umat muslim itu beda dengan kalian. Umat muslim pasti tentu saja ada ributnya, itu wajar. Siapa manusia yang nggak pernah ribut? Bahkan sama istri aja, sama pasangan kita, kita pasti pernah ribut. Sama orang tua pernah ribut. Bahkan anak, ya sesama anak ini, abang dan adik, itu juga bisa ribut. Adik kakak tuh berantem biasa, ribut biasa. Apalagi teman. Ya, apalagi teman, wajar. Yang penting, ya kita sadar dan semangat di Islam adalah tabayun. Itulah waktu Edis, dia nanya saya, kamu mendukung siapa? Kamu dukung JCC atau Bang Zuma? Saya bilang, saya nggak dukung dua-dua. Wah, kamu cari aman. Loh, apanya cari aman? Kalau mau cari aman, dukung salah satu dong. Terutama dukung yang besar. Itu kalau cari aman. Tapi di Islam kita bukan kayak anak kecil, bukan seperti kalian. Kalau ada teman berantem, pilih salah satu. Pilih yang lebih besar, gitu kan? Itu baru kalian cari aman. Kalau kami di Muslim, wajib menjadi penengah. Kalau ada saudara kami yang ribut, kita tabayunkan. Ya, kita tabayunkan. Kita damaikan. Yang penting jangan ribut. Kalaupun memang berat untuk menerima perbedaan, ya sudah, masing-masing urus masing-masing. Yang penting jangan ribut. Beda sama mereka. Beda sama sebelah, teman-teman. Mereka tuh berantem terus. Berantem terus, gitu. Kalau kita paling perang dingin lah. Kan mereka gunakan istilah perang dingin. Wah, lagi perang dingin. Bang Zuma sama Pak Jul. Sama JCC. Ya masih mending, gitu. Semua masing-masing urusin masing-masing. Bang Zuma urusin masing-masing. Pak Jul masing-masing. Untuk sekarang mungkin mereka susah untuk bersatu. Mungkin ya, sekarang. Tapi besok bisa jadi baikan. Bisa jadi besok punya satu program yang sama, yang harus dijalankan bareng-bareng, akan jalan bareng lagi. Wajar itu, biasa gitu. Semua orang pernah nggak enakan. Yang penting kalau nggak enakan, jangan kamu serang orang, jangan kamu menikam orang. Kalau sebelah itu kan beda. Kalau Polikarpus, coba lihat, kalau udah berantem, tikam-tikaman, teman-teman. Saling tikam, saling maki, saling hujat, cakap kotor. Coba kita lihat video ini. Kau udah baca ayat 36, kau nanya aku. Sekarang saya tanya ulang, bagaimana caranya Bapak bersaksi? Apakah dia ngomong? Dia berkenan kepada Yesus gitu loh. Kan itu kesaksian. Salah, baca ayat 36, coba baca ayat 36 sekali lagi. Bagaimana cara Bapak bersaksi? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak. Stop. Oh, saya ulangi. Di ayat 36 bagaimana cara caranya Bapak bersaksi tentang anak, gimana caranya? Maksudnya caranya yaitu segala pekerjaan ampun, yang goblok, goblok. Supaya aku dengan cara Bapak melakukan pekerjaan di dalam anak. Itu ayat 36 kok kalian goblok banget sih? Kenapa saya marah? Karena kalian goblok. Saya tadi suruh baca ayat 37. Ibu baca dari ayat 19. Ngerti-ngerti gitu loh. Pemahaman. Kok ngerti-ngerti, kok goblok sih? Di ayat 36 sudah Yesus katakan, Bapak bersaksi itu dengan cara melakukan pekerjaan Bapak di dalam anak. Bener gak? Kok goblok banget sih? Tolol banget sih. Itu. Saya jarang marah loh. Ini tahu John Peter tahu loh. Terus Alkitab kan kita Tritunggal itu memahami Alkitab itu secara yang tertulis. Tritunggal itu iblis. Ya, saya katakan ya, Tritunggal itu iblis. Sekarang ya, begini. Betul. Sekarang ya, menurut begini. Menurut lo itu iblis. Sekarang kan begini. Bapak melakukan pekerjaannya dari sorga apa dari di dalam anak? Pertanyaannya. Jawab gak? Biar saya kasih ayatnya sekarang. Saya skakmat kamu. Bapak melakukan pekerjaannya dari sorga apa di dalam anak? Silakan. Ini baik. Tidak bisa jawab ya. Saya kasih ayat ya, saya skakmat sekarang ya. Ini ayat 36 nih. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang saya tanya, Bapa melakukannya dari sorga apa di dalam anak? Jawab. Ini dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Iya, ayat itu tidak menjawab. Iya, kan setelah saya marah-marah, kamu baru otaknya terbuka. Setelah saya marah-marah, otakmu terbuka. Jadi Bapak bersaksi tentang anak dengan cara melakukan pekerjaan Bapak di dalam anak, bukan dari sorga. Coba. Iya.
Iya kan? Ya sudah. Sekarang bapak di dalam anak kan? Dan itulah dengar dulu kau, nanti saya kick kamu. Bu, dengar dulu, nanti kamu saya kick nih, bentar lagi. Loh, kok di kick sih kayak... Sekarang bapak di dalam anak. Sekarang bapak di dalam anak melakukan pekerjaannya. Betul apa tidak? Iya. Ya sudah, berarti anak bapak nggak? Ya bukan berarti sama pribadinya, aduh salah nih. Oke, pribadi bapak seperti apa? Coba baca Ibrani 1 ayat 3. Anak itu siapanya bapak? Coba kita baca. Ibrani 1 ayat 3, anak itu siapa? Apanya bapak di situ? Ini coba kan baca. Diskusi santai aja, kenapa dipik? Bukan lah. Diskusi santai, kalau sama bidat nggak usah diskusi santai. Sekarang loh, anak itu apanya bapak? Anak itu apanya bapak? Ibrani 1 ayat 3 baca. Ibrani 1 ayat 3. Ya sabar, harus pengendalian diri lah. Ah, Paus juga sabar, tapi 50 juta orang udah mati, Bu. Ini harus di-strum otak-otaknya dengan cara seperti ini. Ibrani 1. Kalau soal sabar, Bu. Kalau soal sabar, Paus tuh sabar, tapi yang mati udah 50 juta, Bu. Nah, sekarang coba kamu baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Oh, Ibrani 1 ayat 3 apa Ibrani 3:1 sebentar. Ayat 3 ya. Bagus tuh sampai sana. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya Yesus. Nanti dibantah lagi tuh. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 kok baca ayat aja salah, Bu. Iya adalah Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini dari atas dulu nih, karena nggak boleh sepotong-sepotong lah. Ah, kau dari atas terus kau. Nanti kau dari atas terus banyak PR. Dari Kejadian sampai Wahyu, Bu. Baca setelah... dari Kejadian sampai Wahyu, Bu. Silakan. Iya, silakan. Bentar, ayat satu ya, setelah pada zaman dahulu. Dari Kejadian soalnya sampai dari Kejadian Wahyu. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Telah ia tetapkan itu kan di Ibrani 1 ayat 2 enggak ada kata perantaraan, tuh tambahan LAI itu. Bohong itu. Enggak ada kata perantaraan. Di dalam anaknya, bukan perantaraan anaknya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita di dalam anaknya. Enggak ada kata dengan perantaraan itu. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bapak di dalam sebentar, anak. Sebentar. Ya, yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, bahkan turun di awan aja anak yang turun di awan, ya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ia dengar dulu ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini perhatikan, dan gambar wujud Allah. Hipostasis. Ia Yesus itu dagingnya itu adalah gambar wujud Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau anak bukanlah bapak, pribadi anak bukan pribadi bapak, bagaimana pribadi bapak lagi? Sedangkan di ayat 3, ya, ia adalah pribadi bapak. Gimana? Oke, saya baca dulu, sabar. Nah. Maka pada zaman akhir satu, ini, bacanya. Dari Kejadian 1 ayat 1 baca ya, Bu. Ia telah berbicara kepada kita dengan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dibantu tap-tapnya ya teman-teman. Kesaan. Ini mulai goyang-goyang. Sekarang Bu, baca ayat 8-nya. Ia sebesar melakukan penyusian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha. Sekarang baca ayat 8-nya Bu, ayat 8 langsung baca. Ayat 8. Nah. Baca Alkitab enggak begitu caranya, Bu. Baca Alkitab kayak saya, Bu, ya. Ini saya kasih contoh di Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak. Perhatikan ya. Tetapi tentang anak. Ini ayatnya bukan berkata tetapi kepada anak, bukan. Tetapi tentang anak, ia berkata, ia di situ Bapak. Tahtamu ya Allah. Betul enggak? Betul enggak, Bu? Tahtamu ya Allah dan untuk seterusnya dan selamanya, bukan cuma saat 3 setengah tahun ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini tetapi tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Ini anak nih tahtanya Bapa, tahta Allah. Kalau anak bukan Bapa, gua mau nanya, nih Allah Bapa nih lagi ngomong ke Allah yang mana lagi? Di ayat 8 nih. Kan kamu kan tapi berkata. Tapi tentang anaknya berkata tahtamu. Ah, sekarang kan begini, ya anak kan bukan bapak nih Tritunggal nih. Di ayat 8 nih bapak lagi ngomong sama Allah yang mana nih? Karena bapak di sini berkata tahtamu ya Allah. Lah bapak lagi ngomong sama siapa?
Nah, gue baca dari atas lah, nggak bisa satu. Jadi baca dari atas tadi sudah kau baca itu. Parah, ini kan Bang Somi, di mana sih itu Bapak yang ngomong? Perikopnya beda lagi nih kan, anak-anak. Loh, sama, itu masih satu. Ini anak-anak, ini kan yang tadi, ini kan ini nih, Allah berfirman perantaran anaknya. Kemudian ini di yang ini tadi yang kau baca, anak-anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Iya, nggak masalah. Itu kan perikop itu kan bikinan, Bu. Nggak ada dalam teks asli Alkitab tuh perikop. Lah sekarang di ayat 8, ini Bapak lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sama Allah yang mana lagi? Nah, kan ya, anak ya, bukan ya, Bapak ya, nih. Karena kau ini sedang, Bu, kau sedang berhadapan dengan sekretarisnya Tritunggal nih, sekretarisnya Wanes nih, bahaya lu. Sabar. Kamu berhadapan dengan gurunya nih. Dengkotnya nih saya nih. Yang emang nggak usah takut. Emang yang suruh nakut-nakutin siapa? Gak, saya tanya, di situ ayat 8 itu, Bapak sabar, lagi ngomong sama Allah yang sabar. Mana? Jawab. Sabar. Nggak bisa kamu muter-muter di hadapan saya, nggak boleh. Nggak muter-muter, ini kita. Ya sudah jawab ayat 8 itu, Bapak ngomong sama siapa, Allah yang mana? Bisa baca dari atas dulu lah. Udah dibaca dari atas, saya nggak perlu, bisa baca sendiri tuh. Supaya yang lainnya juga paham. Kamu sudah baca dari atas, gak usah menghindar kamu. Ayat 8 itu Bapak ya, lagi ngomong sama Allah yang mana? Tadi. Nah, kalau mereka seperti itu, teman-teman. Kalau udah gak cocok, wah, cakap kotor. Saling memaki. Ya, saling memaki. Bahasa kebun binatang keluar semua. Itu mereka. Kalau kita enggak. Seribut-ributnya, sekonflik-konfliknya, apologet Islam, pernah enggak ada yang sampai maki-makian, sampai cakap kotor? Enggak ada. Alhamdulillah belum ada ya. Kalaupun ada, ya itu bukan Islam. Itu cuma KTP doang Islam. Bisa jadi orang yang menyamar. Karena banyak yang sekarang menyamar-menyamar. Betul tidak? Beda kita dengan mereka. Girohnya, semangatnya beda. Kalau the truth yang tadi, ya kita tahulah dia siapa. Dia hanyalah orang yang KTP-nya masih Islam, tapi imannya sudah Kristen. Beberapa kali kita dapati kok. Kalau dia itu sudah Kristen, karena dia tidak mau mengatakan Yesus Nabi. Islam mana? Ya, Islam mana yang mulutnya itu nggak sanggup mengatakan Yesus Nabi? Cobalah. Itu orang Kristen. Kalau ada yang menyangkal ya, bahwa Yesus adalah Nabi, itu udah pasti bukan Islam. Udah pasti. The truth seperti itu, kita suruh mengakui bahwa Nabi Isa, Yesus hanyalah Nabi, bukan Tuhan. Nggak mau dia. Dari situ udah ketahuan kalau ini bukan Islam, selesai, walaupun mungkin KTP-nya Islam. Bisa jadi murtadin. Ya, bisa jadi murtadin. Jadi kita udah biasa lah yang beginian. Seseorang itu dapat dikategorikan Muslim atau tidak, bukan dari KTP-nya. Ya, bukan dari identitasnya, tapi dari kelakuan. Dari kelakuan dan apa yang dia imani. Kalau orang sudah beriman bahwa Yesus Tuhan, jelas itu sudah murtad dari Islam. Sudah murtad. Nggak ada Muslim yang ini ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nggak mungkin. Artinya dia sudah mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu sudah dosa tidak terampuni. Ya, dosa yang sudah tidak terampuni alias sudah murtad. Oke, jadi buat teman-teman sebelah, terutama Edis, mending kamu urusin tuh teman-teman kamu yang sampai sekarang baku hantam, masih ribut, ya, masih saling cakar-cakaran, bahkan sampai cakap kotor. Mending kamu beresin tuh, kasihan mereka berantem terus. Ya, beresin itu, yang berantem-berantem itu. Ngapain ngurusin Muslim? Macam gak ada kerjaan aja. Oke, mungkin itu aja nasihat saya buat Edis ya. Nanti kita akan main ke tempat dia dan saya akan rekam ya. Saya akan pakai perangkat lain untuk masuk, dan kita akan ajak si Edis ini untuk berpikir. Tapi memang udah susah lah, otaknya udah mati soalnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.